putusin tangan lo. Bisa. Maafin gue ya. Gue mau nolongin lo, tapi gimana? Gue gak bisa. Hei! Lepasin gue! Eh, lo tau gak sih ini jam berapa? Gue lagi enak tidur, tau gak sih lo? Maaf bos, tapi bos dengar sendiri deh. Awas lo ya, gue habisin lo semua. Hati-hati lo kalau gue lepas. Dengar bos. Pusing gue dengernya bos. Enaknya diapain bos? Lo bener-bener gak punya otak sendiri ya? Lu sumpel kek mulutnya pakai apa kek, pakai kain pel, pakai apa kek. Gitu aja pakai nanya sama gua. Oke, bos. Ngeselin deh, ah. Bilang sama bos lu ya. Gua lakuin semua apa yang mereka mau. Tapi lepasin gua dulu. Risik lu. Lu jangan mimpi lu bisa keluar dari sini. Tiga mulutnya. Enggak. Oke. Iya, enggak. Jawab apa lagi kata? Aduh, Pa. Tolongin gua, Pa. Papa harus nolongin gua nih. Biarkan saya ambil yang baru. Bawa aja kopinya ke belakang. Saya lagi gak mau minum kopi. Apa Bapak mau saya ambilin makanan? Kan Bapak belum makan dari tadi pagi, Pak. Ini kopi dibawa ke belakang. Saya lagi gak mau minum kopi dan gak usah bikinin saya apa-apa. Dan saya juga gak mau makanan. Baik, Pak. Keluar kamu, Tristan! Jangan teriak sembarangan. Ntar tetangga pada keluar. Aku gak peduli. Tristan! Kalau kamu bukan pengecut, keluar sekarang! Pak, ada apa nih, Pak? Kenapa Bapak teriak-teriak di rumah saya, Pak? Ada masalah apa? Apa yang sudah kamu lakukan pada anak saya? Di mana kamu sembunyikan Randy? Harusnya saya yang nanya itu ke Bapak. Kemana Randy bawa Tasya, Pak? Apa? Apa maksud rumah kamu? Begini, Pak. Menurut informasi yang saya dapat, Randy hilang, dan Tasya juga hilang. Nggak mungkin Tasya udah bawa Randy. Yang ada juga Randy udah bawa Tasya, Pak. Dan saya bilangin sama Bapak, kemanapun Tasya dibawa pergi sama Randy, saya pasti bisa nemuin Tasya di mana, Pak. Karena cinta saya buat Tasya itu tulus. Bukan seperti Randy, yang cuma bisa memanfaatkan Tasya. Sebaiknya kamu jangan ngelakuin hal kayak tadi lagi, Wan. Kamu kan tahu siapa itu Tristan. Dia itu orang kaya, berkuasa di sini. Dia bisa ngelakuin apa aja yang dia mau. Tasya juga menghilang. Dia dan Randy sama-sama menghilang. Aku lihat sendiri kalau Randy itu diculik. Dan pada saat itu, Randy tidak bersama dengan Tasya. Mau kemana, Bu? Mau beresin si Randy. Tunggu. Tunggu apa lagi sih, Fer? Lagi buru-buru nih. Bu Maya mau ngapain Randy lagi sih, Bu? Hah? Aduh, Bu, jangan deh.
Jangan gegabah. Eh, gimana nggak gegabah? Si Randy itu nambah bikin pusing kepalaku, tahu nggak? Pak Ferry sama Mami ngapain? Bukannya Pak Ferry mau jemput gue ya? Orang yang kita suruh jagain dia itu udah ngeluh terus. Kemarin aja dia udah coba kabur. Terus dia teriak-teriak kayak orang kesurupan. Kalau kita nggak beresin sekarang, tambah pusing. Bu Maya, Bu Maya. Bu Maya gimana sih? Ah, Ibu nggak usah harus terlalu gegabah kayak gitu. Nanti orang akan curiga sama kita. Bu, semua kejadiannya itu terlalu cepat, Bu. Meninggalnya Pak Mahendra, Tasya. Dan sekarang kalau terjadi apa-apa sama Randy, orang pasti akan makin curiga sama kita dong, Bu. Udah, Bu. Ibu tahan dulu deh ide Ibu. Tahan dulu. Kita sakitin aja dulu Randy pelan-pelan. Sampai dia benar-benar nggak berdaya dan nggak bisa ngapa-ngapain kita. Setelah dia nggak ada gunanya, baru kita tendang dia. Iya kan? Kamu suntikin dia sama ini setiap hari. Dan ingat, jangan sampai ikatan dia dilepas. Baik. Gimana nih? Dari pagi nggak ada yang ngasih aku makan. Tumben banget, biasanya mereka cepet-cepet ngasih makan. Pasti mereka mau bunuh gue pelan-pelan. Makanya gue gak ngasih makanan. Kalau gue gak kuat, gimana caranya gue keluar dari sini? Sini. Gue gak mau mati di sini. Kasih gue harapan buat buru-buru keluar dari sini. Tapi harusnya gue gak pantas dapetin harapan itu. Setelah gue manfaatin lo dan perempuan yang lainnya sih. Sekarang gue tahu. Pasti ini hukuman buat gue. Semua dosa-dosa yang udah gue buat. Kamu jangan pernah ikut campur urusan saya. Nat, gak bisa kalau soal yang satu itu. Lo udah ganggu Tasya, artinya lo urusan sama gue. Sorry ya, Syah. Gue tahu pasti rasanya gak enak banget dengerin kenyataan kalau Tristan itu sebenarnya kerjasama sama Maudy. Gue bisa ngerti lah. Iya, ya. Mungkin mereka bener. Gue gak pantas dapetin maaf. Gue gak pantas dapetin apapun. Iya. Mungkin ini hukuman atas apa yang udah gue perbuat sama Tasya. Ini hukuman buat gue.